Halo, oke, kembali lanjut ke bahasan kamera analog. Setelah kemarin aku sempat bahas masalah kenapa kamera analog itu terbakar, hasilnya terbakar atau enggak, ya terbakar gitu ya. Ya karena udah dibahas ya di video ini, mungkin dicek di sini atau di sini, nggak tahu posisinya di mana. Intinya itu, terus kali ini aku mau bahas masalah kenapa raw film bisa like leak, kebocoran lah, intinya kebocoran gitu. Ya karena si kamera itu kemungkinan besar si kamera sih karena ada bagian backdoornya tadi yang kayak celah-celah yang bikin cahaya masuk, jadi bisa jadi hasilnya like kan mungkin kayak beset-beset gini ya. Kalau dari aku pernah nanya ke beberapa ke Pak Sufi ya, yang punya emang master kamera analog, yang servis kamera analog lah. Like bisa terjadi pertama karena emang roll filmnya dari film bulk. Jadi kayak dia hasilnya kan putih-putih gitu. Aku ntar kasih contohnya nih, putih-putih gitu. Itu karena dia ngebulk. Biasanya itu terjadi di Kodak Vision yang dia ngebulk sendiri. Mungkin nekuk-nekuk atau apa. Kedua bisa jadi di saat ya itu di kameramu itu bisa jadi di celah-celah backdoor belakangnya itu bocor, makanya di situ aku pernah bahas pentingnya tes roll film ya, untuk itu, untuk tahu apakah roll film ini kamera yang kamu pakai itu aman atau enggak dari light leak. Bisa jadi ke situ arahnya, ke situ sebenarnya. Bisa jadi di proses pencucian ya, bisa jadi. Cuman aku masih belum bisa meyakinkan, mungkin teman-teman yang di sini mengerti banget masalah development. Jadi jabarin aja apakah pencucian bisa jadi sebab si roll film jadi hasilnya like leak. Cuma intinya itu sih di proses bulk film atau enggak di kameranya tersendiri. Tapi paling banyak di kamera sih, karena emang kita nggak nyadar. Makanya sering beberapa kali aku kalau misal pakai kamera yang aku ngerasa kayak, oh hasil sebelumnya kok like leak ya, aku lakban belakangnya gitu. Itu kira-kira solusinya. Terima kasih.